Pemkot Madiun gelar Forum Koordinasi Kehumasan dan Jumpa Pers di Gedung Baru Government Chief Information Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menggelar rapat Forum Koordinasi dan Kehumasan dan Jumpa Pers tahun 2019. Bertempat di Gedung Baru Government Chief Information Office atau GCIO, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Rabu 18 Desember 2019. Kegiatan yang mengambil tema Forum Koordinasi Kehumasan dan Jumpa Pers, Refleksi Akhir Tahun 2019 Capaian Kinerja Tahun Pertama Pancakarya Kota Madiun ini berjalan dengan lancar dan sukses. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Andes Haji Maidi SHMM MPD menyampaikan keberhasilannya dengan raihan 28 penghargaan tingkat regional dan nasional untuk Kota Madiun. Lebih lanjut, Maidi mengatakan bahwa berbagai inovasi dan terobosan akan terus digalakkan menuju Kota Madiun yang lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera. Termasuk pada tahun 2020 mendatang, Pemkot Madiun berencana merealisasi pengadaan laptop gratis untuk pelajar SD dan SMP untuk mendukung proses belajar-mengajar. Selain itu, Kota Madiun kini sudah berubah wajah dengan adanya pembangunan berbagai fasilitas umum, sehingga tampilan Kota Madiun tidak kalah dengan kota-kota lainnya, bahkan menjadi rujukan daerah lain. Pada kesempatan itu, Maidi berharap keberadaan Fasum tersebut disertai dengan upaya bersama untuk menjaga Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, diminta untuk mengawasi Fasum yang sudah dibangun. Kalau ada yang melanggar pemakaian trotoar harus segera ditindak, jangan dibiarkan lama-lama. Jika kota ini makin ramai, kecenderungan pelanggaran semakin tinggi, maka Satpol PP harus benar-benar siap, tegas Wali Kota. Forum Koordinasi Kehumasan dan Jumpa Pers Refleksi Akhir Tahun 2019 dengan tema Capaian Kinerja Tahun Pertama Pancakarya Kota Madiun dihadiri oleh jajaran OPD beserta stakeholder termasuk LSM dan media massa. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, Subakri, menyampaikan tujuan kegiatan tersebut untuk membangun sinergitas Pemkot Madiun dengan masyarakat. Bersamaan kegiatan refleksi akhir tahun juga diresmikan gedung GCIO, Government Chief Information Office, sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat Kota Madiun oleh Wali Kota Madiun. Ya, big data. Jadi, kalau saat ini big data itu sumbernya bermacam-macam, nanti kita ke depan kalau big data. Ya, insya Allah nanti kita coba ada di komersial ini. Kalau pemanfaatnya, saat ini sudah kita manfaatkan, termasuk untuk nanti melayani masyarakat, termasuk apa relawan TIK, mungkin ada komunitas apa yang ingin belajar terkait dengan IT, mungkin terkait dengan apa, pemasaran dan lain sebagainya, nanti kita fasilitasi di sini. Program semua OPD sampai serapan sampai dijalankan, persentasenya berapa kita buka di sini selesai, dan itu bisa diakses kemana. OPD yang tidak bisa mengakses masuk seperti itu OPD berarti jadul ya, jadul tidak boleh, OPD saya ganti. Dan setiap saya perintahkan ke Kominfo, Pak Sekda, ke OPD yang belum mana itu harus, sehingga kalau kita dipantau dari pusat, contohnya umpamanya Dukcapil, programnya dang seperti itu masuk sini, ternyata dicek dari pusat ternyata betul, kegiatannya betul, hasilnya betul, yaitu salah satu melayani tanpa korupsi. Anang Sastro, JKTV Madiun Kota, melaporkan.